lanjut. Thank you, thank you. Sudah bergerak terdahulu ke lokasi-lokasi kekeringan dan itu sudah tercatat di posko manajemen wisata yang kita punya Taman Sari, yang tentunya ini harus dikombin dengan kegiatan dari Kabupaten Serang yang insya Allah mudah-mudahan ke depan Panara, Pontang, Cetayasa, atas juga Ciruah, dan sebagainya lah, sampai ke Kibin. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Jam 5 rilis berapa ribu liter kita keringkan air. Kalau sumur bor gimana aja, Pak? Sumur bor itu tim sedang analisis nanti di titik mana saja yang pasti di Kerawan. Atau sumur bor juga sekarang walaupun negara belum itu ada airnya, kan? Jadi memang ada tertentu yang harus ahli. Kita hanya menampung saja. BBBD kan koordinator. Kebutuhan apa saja di masyarakat. Oh, sumur bor ya, kita akan usulkan ke provinsi, usulkan ke OPD-OPD terkait yang berkaitan dengan pembangunan sumur bor. Karena BBBD tidak melakukan. Dan dalam kondisi darurat ini juga provinsi juga membuat darurat juga sama. Nah, itu kesempatan kita saya gunakan. Pengiriman air juga provinsi saya minta 20 tangki air per hari. Jadi nanti pengirimannya oleh provinsi, tapi peruntukannya kita yang mengatur. Nah, lalu sumur bor juga gitu. Jadi kebutuhan sumur bor dan lain sebagainya, kita akan usulkan. Mobil 01. Sudah bergerak terdahulu ke lokasi-lokasi kekeringan dan itu sudah tercatat di posko manajemen wisata yang kita punya Taman Sari, yang tentunya ini harus dikombin dengan kegiatan dari Kabupaten Serang yang insya Allah mudah-mudahan ke depan cukup. Thank you.